mungkin secara aturan struktural segala macamnya mungkin saja Kapolri tahu, tapi karena sudah menjadi kebiasaan kultural, ada titipan-titipan maksudnya tokoh-tokoh kuat sebelumnya di kepolisian misalnya dan sebagainya, mungkin ya, bisa wajar. Begitu. Kita bisa maklumi ya, tapi ini kan kita sambil jalan sambil terus menerus memperbaiki. Jadi jangan puas dengan kepercayaan publik yang kemarin cukup tinggi ya. Oke, saya beralih ke Kompolnas. Kompolnas harus selalu mawas diri apa yang salah, terdeteksi salah dan terdeteksi masalah. Nah itu kita harus quick respon. Seperti juga halnya Satgasus. Satgasus sebenarnya kan bukan produknya Pak Sigit. Itu kalau nggak salah, setahu saya itu bukan Merah Putih. Tadinya namanya Satgasus Nusantara sejak tahun 2017-an. Baru Satgasus Merah Putih itu 2019-an. Baru kemudian salah akhirnya dibubarkan. Apakah efektif? Satgasus terbukti kan tidak efektif karena orangnya banyak yang bermasalah sehingga akhirnya dibubarkan. Nah, ini benar, sudah benar ya. Deteksi cepat dan tindakan cepat.